Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Harry Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tahan menghadapi pandemi ini. Kalau bepergian jangan lupa pakai masker, jauhi kerumunan, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir. Terus jangan lupa vaksin, jangan lupa berolahraga supaya badan tak bugar. Jadi kemungkinan terpapar COVID-19 itu lebih sedikit. Kalau yang senang berburu, berburunya yang jauh, yang ya jalannya itu jauh. Biar di samping bisa menjalankan hobi, badan tak bugar juga ya. Ini saya mau unboxing. Unboxing chamber. Ini chamber pesanan, jangan di PM ya, karena ini pesanan. Saya ambil di seller lain, tentu dengan harga yang lebih murah. Lebih mahal. Kayak gitu. Packingnya seperti ini, ada busa biar apa? Goncangan kayak gitu ya. Ini cadangannya. Cadangan single, bukan cadangan O-ring seal, cadangan palep, board popper, sama single slot geser. Oke, ini terus ada dalam paket ini. Selebihnya ini hanya busa ya. Bagus juga ini, dicontoh bagi seller supaya apa, dalam paket ini nggak ada goncangan. Terus unik apa namanya, barangnya itu nggak lecet-lecet ya. Terus bongkar ya, sebelum saya konfirmasi ke Tokopedia. Kayak gini, kotor. Ini dia. Saya seperti biasa tes kebocoran dulu, nggak tahu dari sana apakah udah tes kebocoran dengan ini ya, biar memastikan ini dikasih ke pemesannya itu kondisinya nggak bocor kayak gitu. Kalaupun bocor ya terpaksa saya harus yang perbaiki kayak gitu, mungkin ganti O-ring seal ataukah ganti palep. Itu ya, kadang-kadang ada aja ya kebocoran kayak gitu, mungkin di O-ring seal, tapi ya nggak jauh-jauh dari O-ring seal dan palepnya kayak gitu. Oke, ini Hammer X8 ya, ini warna hitam. Sapu dulu ini. Hammer X8 warna hitam. Ini warna hitam. Cek dulu apakah berfungsi. Nah, ini bautnya ini hilang. Ini ya, ini bautnya hilang. Mungkin nggak di ini sama penjualnya. Bautnya hilang. Nggak diketahui ini. Oke lah, saya nanti yang ngasih baut ini. Saya mumpung ada kayak gitu. Ini kondisinya pernya lecet-lecet ya. Terus saya sekarang copot dulu, ini kencangkan dulu semua, baru tes kebocoran ya. Ini kencangkan semua. Ini triggernya lepas dulu biar enggak inilah. Tapi ya saya paling rendam segini aja supaya tahu bocorannya seperti itu. Oke, saya ini dulu. Saya kencangkan dulu. Untuk tes kebocoran ini saya biar enggak inilah.
saya copot dulu ini bagian cancel kokang, terus trigger. Terus sekaligus info ini, kalau yang ya kalau yang belum tahu, kalau triggernya itu beda dari hammer X7 ya. Nih, seperti ini, terus ini dikencangkan. Kadang-kadang nerima ini kondisinya tidak kencang kayak gitu. Kalau tidak kencang pasti akan bocor. Oh ini kan nggak kencang, ini kan masih bisa putar. Oh ini jadinya kalau dicoba pasti bocor kalau nggak kencang. Nih masih nggak kencang ini. Sekarang ini cek dulu, ini pasangin dulu ya. Ini juga bagian manometer ini harus dikencangkan ya. Ini masih nggak kencang ini. Sebelumnya kalau ini nggak kencang akan bocor juga. Sekarang isi angin dulu baru dites di air ya, direndam. Rendamnya dikit aja. Oke, ini sudah terisi angin. Saya isi angin 2400 PSI aja ya. Saya masukkan. Oke, nggak ada kebocoran ya. Dari palep nggak ada. Kalau palep dari sini akan muncul air. Kalau dari ini adapter kotak kayak gitu, kalau dari sana pasti muncul air. Gak ada kebocoran ini ya. Biarkan dulu. Oke. Udah lumayan lama ini diam. Ini ada gelembung, tapi dari adapter saya ya, bukan dari chambernya. Oke, berarti aman ini. Aman, sudah dikasih ke pemiliknya ya, ke pemesannya. Oke, hammer X8. Sekian dulu. Salam satu laras, salam Jaegar.